Halo, perkenalkan nama saya Lugi Riyandi dan saya bersama istri saya, Eni Bonaventura. Kami adalah agen relawan, peminjaman inkubator, dan lampu fototerapi untuk wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Kami menjadi agen relawan peminjaman inkubator dan lampu fototerapi gratis sejak tanggal 3 Februari 2015. Hingga saat ini, awal Januari 2017, puji Tuhan kami sudah dipercayakan mengelola 6 unit inkubator Grasshoff, 2 unit Cute Inkubator, dan 3 unit lampu fototerapi. Kami mulai dengan satu inkubator Grasshoff yang biaya pengganti produksinya kami peroleh melalui patungan bersama teman-teman di komunitas kami. Dalam perjalanannya, Tuhan menambahkan satu demi satu unit inkubator melalui para donatur yang bersimpati pada kegiatan ini. Sejak 3 Februari hingga saat ini, 16 Januari 2017, inkubator yang kami kelola sudah berhasil menolong 61 orang bayi prematur. Untuk melihat data lengkapnya, bisa mengunjungi blog kami di inkubatorbayigratis.blogspot.co.id. Untuk melihat video laporan kegiatan kami, bisa mengunjungi YouTube channel Lugi Riyandi. Selama menjadi agen relawan, kami mendapati bahwa walaupun kegiatan peminjaman inkubator bayi ini sudah disosialisasikan berkali-kali melalui beberapa TV nasional, tetapi ternyata masih banyak anggota masyarakat yang masih belum mengetahui informasi mengenai peminjaman inkubator gratis ini. Oleh sebab itu, kami melakukan upaya-upaya antara lain. Kami mencetak kartu nama dengan desain yang komunikatif, dan kami juga mencantumkan nomor HP, WA, serta alamat email di balik kartu nama tersebut. Kami juga cantumkan catatan penting perihal inkubator yang akan dipinjamkan, serta cara peminjaman dengan mengirim SMS ke nomor SMS Center. Juga diberi keterangan bahwa itu adalah SMS Center, tidak bisa ditelepon. Lalu kami membagikan kartu nama tersebut ke semua orang yang kami temui. Tentu saja konsekuensinya adalah harus siap menjawab atau membalas SMS atau WA kapan saja, termasuk jika hal itu terjadi pada dini hari, dan kami sudah mengalaminya. Namun, sebagai hasil dari usaha ini adalah, sudah lebih dari 10 rumah sakit yang dokter maupun perawat ruang NICU-nya sudah merekomendasikan peminjaman inkubator gratis yang kami kelola ini kepada para pasiennya. Kami pun berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan sosialisasi peminjaman inkubator gratis ini kepada bidan-bidan desa yang ada di bawah binaan puskesmas tersebut. Di Kecamatan Jonggol terdapat 14 desa, bidan desa yang bersentuhan langsung dengan ibu hamil yang ada di wilayahnya. Jadi bidan desa tersebut adalah mitra strategis bagi kami. Dan kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Profesor Aldi dan Mas Rehan yang sudah bersedia hadir di acara sosialisasi peminjaman inkubator gratis di hadapan bidan-bidan desa di Puskesmas Jonggol. Kami mengunggah foto dan laporan setiap peminjaman inkubator gratis di Facebook kami. Kami membuat video pendek laporan peminjaman inkubator dan mengunggahnya di YouTube. Kami pun mendorong para orang tua yang telah meminjam inkubator untuk menceritakan mengenai peminjaman inkubator gratis ini di komunitasnya. Demikian perkenalan kami bagi rekan sesama relawan. Mari terus semangat berbagi kasih dan kebaikan melalui peminjaman inkubator dan lampu fototerapi gratis ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Semangat!